Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam ya junjungan ya Rasulullah ya maha guru ya bundo-bundo ya bapak. Dan kini ambo mencaliat arah kiblat tabayang rana dan kampung tampe diri ambo di lubua guci yate mandi bakecimpuang di lubua guci bawah tampe bundo ambo. Dan di sisi tu makam makam leluhur ambo kudapik ambo kemaling ke pusat ko kalau meninggalkan bumi nangko di sini lah kudapik pinta ke Tuhan benyo adia padun sana sana ibu kurang penyalai juo diterima orang semandu ambo di lubuk buci. Pati ambo guru pulang di Jakarta lah saki lah apa i pulau siap tungku kusuran Alhamdulillah pelito maso sadang di wang guci di salai pulau di orang penyalai pelito di lubuk guci kini kemanakan ado ambo anak tungku dang Zubir nan kemanaruian dan mana itu ini so di suatu buah bahwa itu laki mandi ambo punya Zubir di sinan gano bumi jiwa ambo badan tingginya kapai turut sarapan gamak di kaduan ya bayi ya bayi kita tidak tahu di ambo ko ngurulat maningan batu nisan ya Allah ya Rabbi. Kini mau cari taruh kemana kamu mungkin kalau diri dari Allah di situ rato keditimbukan di dekat tuangku bukit daerahnya pari nama lintang Allah kamu dia tak baraja waktu nam pari ayin nama besik nama lintang kini ambo emado kasih mato air itulah anak muridnya di itiku ambo di ambang kemagari atar wasar jemajari kemenuju langkah diri dari Allah kalau diri setui Allah kamu ya suanai melaju tarui tarui tiba di nyata pagi melaju tarui tarui tiba lah pertama seberundin kaditunan lah jadi di sinan tuangku basa ruang dibunuh dek kekali jantan karena namantan dari Aceh tuangku basa ruang pemimpin nan disuruh tuang siadura au di sinan muka suik kamu gari kalau diri dari Allah lah selesai mugari pari ke kandang buik kandang kato kasu raupa kandangan. Itulah perjalanan dari pagi dan putui di tengah keberencana ya Allah ya Rabbi ya Muhammad sampai tanjula karena engkau ya Allah tak negara diri nangku la ilaha illallah Muhammad. Ini yang bawa cerita agak nasional bahasa Indonesia ini orang kini puisi atau sakit enggak nyulit ketik lihat langit di langit memerah cicak telah berdentang burung-burung telah berkembangan kesedihan kehilangan sesuatu kandang yang diguru-guru angin besar dan kerbau ku tak melindungi lagi kemaranku telah lenyap hilang karena kehilangan lahannya oleh gedung-gedung yang menjulang tinggi di daerah rumput-rumput tak ada lagi. Sekarang ini yang terjadi di alam musibah. Karena aku tahu karena dia telah jauh dari Tuhan mati. Sinilah kita berkata dan hai manusia insan dari makhluk seluruhnya sujudlah bertobatlah kepada manusia Tuhan. Sebatang kretek kakiku
di jariku, di mulutku, di jariku yang dua menari-nari sambil lima punya pusabat, lima dan sepuluh. Di bibirku yang dikatakan bibir menyampaikan kata dari Tuhan, katakan Tuhan, cuma asap yang memandang sebab cuma sebatang rokok. Aku telah, jiwaku telah berjalan jauh lebih tajam dari pada kesimpulan dari timur selam. Cara memakai sara harus kita mengamalkan rukun tiga balai surau, baru tahu dengan adat, baru tahu dengan sara. Keputusan dari adat rasu pariso, putusan dari sara keimanan yang dipanggil oleh yang maha kali. Hambanya adalah orang yang beriman kembali pada dia. Wahai yang punya rasu pariso, itulah termasuk orang beriman. Rasu pariso, sara beriman, sulit. Zaman ini